Hai, assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton episod pertama untuk Retrologi, di mana kami melihat kembali kepada pelbagai teknologi dan berita-berita berkaitan industri teknologi yang telah berlaku beberapa tahun yang lepas, yang akhirnya telah mencorak industri teknologi pada hari ini. Jadi baiklah, seperti yang anda telah sedia maklum, kami menerbitkan episod rintis pada minggu lepas, dan daripada episod rintis tersebut, hasil cadangan pembaca, kami telah memilih nama Retrologi yang dicadangkan oleh Arif Izhar atau lebih dikenali sebagai Piras. Hai Piras. Dan ya, sejujurnya Nisa juga ada baca komen daripada pembaca Amaz, tak pastilah di Facebook ke di website ke, ada yang mencadangkan nama yang lebih kurang Retrologi ni, seperti retro teknologi dan sebagainya. Jadi terima kasih kepada semua yang komen bagi cadangan untuk nama segmen baru kami ni. Baiklah, jadi untuk minggu ini ya, kita melihat kembali kepada beberapa tahun lepas, di mana beberapa perkara menarik telah berlaku dalam arena permainan dan juga arena produk perkomputeran. Bercakap mengenai permainan, salah satu permainan popular yang sering menjadi bualan ramai adalah Super Mario Bros. Teneng-teneng kan? Jadi tahun ini menyaksikan ulang tahun ke-30 untuk Super Mario Bros. Ini. Jadi ia pada pertama kalinya diperkenalkan di Jepun untuk family computer atau lebih dikenali sebagai Famicom pada 13 September 1985. Ya, 30 tahun yang lepas. Okey, baiklah. Okey, sejak daripada itu ia telah ditawarkan untuk beberapa platform berbeza lah ya. Dan malah ia masih menjadi bualan ramai sehingga ke hari ini, dan paling terkini kita boleh memainkan permainan Super Mario Bros ni di platform ataupun konsol Nintendo. Nak main kat phone boleh, tapi secara haram lah ya. Jadi masih lagi dalam arena permainan, pada tahun ini ya, PlayStation telah menyambut ulang tahun ke-20. Sejak PlayStation diperkenalkan. PlayStation ni, kalau tak tahu nak cakap apalah, PlayStation ni konsol permainan daripada Sony, dan ianya telah dilancarkan untuk pasaran global secara rasmi pada 20 tahun yang lepas, iaitu 9 September 1995. Nisa sendiri pun sempatlah merasa kan PlayStation 1 yang kecil tu, PlayStation 2 yang besar tu. Tapi masa tu PlayStation 2 tu, orang kata apa, kita boleh letak stiker lah kan. Macam casing phone boleh tukar-tukar. Ingat lagi masa tu stiker karakter Pokemon ya, masa tu tengah batak Pokemon pula masa tu kan. Jadi baiklah, di samping itu, bercakap mengenai konsol juga ya, satu lagi konsol yang telah diperkenalkan beberapa tahun lepas adalah Sega Dreamcast pada 9 September 1999. Apa benda tu kan? Sega Dreamcast merupakan konsol terakhir lah daripada Sega, ya Allah, sekaligus menjadi pengakhiran untuk syarikat syarikat Sega ni ya. Dan setelah Sega mengeluarkan konsol permainan selama 18 tahun, jadi Sega Dreamcast ni yang last sekali. Sedih betul pula. Sega Dreamcast ni memfokuskan kepada penawaran konsol pada harga yang rendah berbanding Sega Saturn yang sebelumnya. Nama macam planet pula ya, Sega Saturn. Dan boleh dikatakan ramai yang menganggap Dreamcast ni adalah salah satu konsol yang membawakan teknologi setapak ke depan dengan mengintegrasikan sokongan memainkan permainan secara online dengan modem terbina pada Dreamcast. Baiklah, dan akhir sekali, pada 13 September 2000, iaitu 15 tahun yang lepas, Apple memperkenalkan Mac OS X yang mana ia menjadi sistem operasi generasi baru daripada Apple pada masa itu, dan nama tersebut masih kekal digunakan sehingga ke hari ini. OS X Beta telah ditawarkan ketika itu pada harga langganan $29.95. Kalau convert ke ringgit Malaysia sekarang, tak cakap lah berapa kan. Jadi baiklah, terima kasih kerana sudi menonton segmen Retrologi episod pertama pada minggu ini. Jangan lupa teruskan menonton video-video kami yang akan datang, dan juga teruskan membaca. Jadi majulah teknologi untuk negara. Saya Nisa. Yosh! Tak boleh laptop ya?